Voter di studio dan juga juri sudah memberikan vote-nya kepada Flow Fab Fire Five. Kepada mereka. Dan langsung aja kita lihat hasilnya untuk Flow Fire Five adalah... Sekali teman-teman Flow Fire Vibes bisa berkarya terus, mudah-mudahan amin. Bisa perform amin. Terus, mudah-mudahan bisa terus menghibur. Sekarang kita akan langsung tampilkan peserta kedua pada malam hari ini. Katanya yang akan tampil secara duet. Apakah duetnya cukup gokil sampai bisa menggembrak panggung gokil malam hari ini? Langsung aja ini dia. Duo Pak Kusen. Saya Mat Husen, tapi banyakan yang memanggil saya itu Husen gitu. Tapi sebenarnya Mat Husen. Nah, hasil saya dari Gebang Sewu. Saya ngikut ke Gokil ini biar pada orang pada tahu istilahnya kan. Jadi barang sepele itu bisa membuahkan hasil yang maksimal sama Mbak ya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Pak Husen, bukan Kusen ya, Pak Husen, asal dari Demak. Saya mengikuti Gokil ini pengen hadiah 10 juta. Iya. Nak, saya mau tanya, batalin juga mau mengenakan yang sebelah sana namanya siapa nak? Ya, ini Pak. Kak Dede. Iya. Yang sebelah sana. Ohui. Iya. Yang mana? Gak tahu. Kalau menang dapat berapa? Kita. Ya. Buat apa? Kekekel. Buat modal. Iya. Ya sekarang harus bisa nyanyi kamu kalau dapat 10 juta. Ayo musik. Bisa. Lagunya Roma Irama. Mau ikut nyanyi. Iya. Coba nyanyi, Pak. Yang mana? Re ra 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 re. Yang mana lagi? Mi do do sol do do mi. Husen ya, bukan Pak Kusen. Kusen biasanya buat naruh bungkus rokok tuh di atas ya. Ini maksud saya Pak Husen. Ada yang H itu jadi K ada. Ada. Kalau di daerah kan ada Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji. Oh, iya benar. Kayak tergantung. Spanyol kan J jadi H dia. H, ya. Heres. Heres. Ya. Jadi kalau Jaja Miharja di sana Haha Miharha. Haha Miharha. Iya. Apaan tuh? Boleh cobain enggak, Pak? Kayak Jorge, Jorge. Diajarin. Oh, diajarin. Diajarin. Iya. Oke, ini berarti basicnya trompet, Pak? Iya, trompet. Oh, tapi menggunakan botol. Iya, angin itu buat. Yang lain pakai dirigen nggak bisa? Dirigen. Nggak bisa. Nggak bisa. Botol minyak wangi bisa, Pak? Yang kecil. Kecil banget, Pak, itu. Nggak bisa.
yang minyak wangi Arab. Kecil itu mah beda, segede gini. Masukin ini gimana? Bisa kok. Dede mau cobain mungkin? Ini jadi bisa di apa aja nih, Pak? Iya. Iya, tuh iya. Paling gampang iya emang. Iya. Kalau aku tidak menahu-menahu masalah ini, bisa gak, Pak? Oke. Bahasa Inggris berarti juga bisa? Bisa. Bisa? What apa? What apa? Iya, what apa? Situ yang ngomong Inggris, aku yang ngikutin. Oh, gitu aja. Oh, bisa. How are you? I'm the boss. I'm... You are? Children fruit. Oh. Bisa, saya juga bisa. Tuh. Ayo, jangan... Iya, yuk. Hati-hati. Ini. Aduh. Ini soalnya kalau bawa gini ya, sama. Ini bawa yang gede. Iya, kamu nggak cocok pakai ini. Kayaknya kamu lebih cocok pakai ini deh. Ini mah. Coba nyanyi deh. Bisa nyanyi nih. Bisa nyanyi. Lu jangan sih. Ayo, nih nyanyi nih. Bapak sini. Lagunya samain aja lah. Iya, samain aja. Piano. Ini yang gede namanya siapa? Emas. Namanya siapa? Emas. Oh, Emas. Bisa nyanyi? Bisa. Nyanyi apa? Piano. Sama dong. Ganti dong lagu yang lain. Ganti dong, piyama kayak lu nyanyi. Beda dong, Bang. Bisa sama. Lagu apa bisanya? Apa aja bisa. Oh, apa aja bisa. Oke, sekarang lagu kebangsaan Uruguay. Silakan. Katanya apa aja bisa? Gak, dangdut. Oh, dangdut. Terajana bisa Terajana. Oh, Terajana. Iya, bentar. Udah belum? Udah nih. Ci. Botol nggak neng, coba tanya-tanya ke botolnya. Oh, ngobrol botol. Allah Akbar. Allah. Nggak, emang sih bapak sih. Nggak, dia sering bawa petasan emang sih. Dia sering bawa petasan. Pak Dede, gimana penampilan dari Pak Husen ini? Pak Husen sih gokil banget. Jadi itu kan alat yang maksudnya kan sederhana dibuang sama orang, tapi bisa ditemuin. Sederhana tuh tunjang. Itu warung. Tidak makan dan padang, Pak. Gokil sih, Pak, menurut saya. Unik jadinya. Unik? Gokil, unik banget. Luar biasa. Buset. Bang Komeng. Ini sebenarnya theater of mind kita aja seperti ngomong kayak gitu kali ya? Iya. Kita terbawa. Dan biasanya itu mungkin... Jangan kan orang sini ya. Mungkin sini gak ada orang ya, studio soalnya. Iya, studio. Orang luar pun akan bingung. Bingung. Karena ini sejenis robot kalau di luar mungkin. Oh gitu ya. Tapi bapak ini tidak pakai apa-apa. Tidak pakai apa-apa. Tapi cuman... saya juga nggak tahu kan susananya kan bisa suara perut. Iya benar. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah apakah bapak pakai suara perut? Nah untuk membuktikannya kita bongkar dulu perut bapak. Jangan pak. Bongkar dulu lama lagi. Ini ide doang sih. Iya. Bisa, oh bisa juga pakai suara perut ya kalau boneka-boneka itu ya. Menurut Neng bisa main botol loh dia. Iya. Keren banget karena nggak semua orang. Tadi lu bisa? Bisa. Ya, tapi berarti... kan nggak sekomplek bapaknya yang sampai bisa nyanyi. Sekomplek yang bapaknya enggak sendiri. Bapaknya Demak. Nggak mungkin sekomplek. Sekomplek. Demak kayak Pak masing-masing. Bapak orang Demak kan Pak? Iya. Tuh katanya sekomplek. Sekomplek. Salah. Enggak, maksudnya enggak. Kalau bapak kan kosakatanya banyak banget. Kalau aku cuma bisa Pak gitu doang. Oh tadi? Tapi coba Kak Dede bisa nggak? Berapa Pak satu botol gini satu bapak botol jual? Berapa? Yang dijual gininya aja. Oh ini ininya. Ininya enggak. Oh botol bisa pakai apanya?
pakai ya pokoknya yang botol yang gede gitu. Yang kecil bisa tapi napas kurang kalau yang mana saya coba pakai botol gede yang kaca nggak bisa. Ya beda tuh. Itu aja nggak bisa. Kalau mau kacanya turunin dulu. Emang di mobil kacanya turunin. Ya kan itu yang kaca. Oke. Udah, sudah semua ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Husen. Sekarang voters yang ada di studio dan juga juri silakan memberikan vote-nya kepada Bapak Husen. Apakah penampilan Bapak Husen mendapatkan go atau kill? Sungguh sangat kreatif dan waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Udah. Hei, tahu kan apa yang mana? Sakit aja. Mati. Di situ. Kami. Download online lagi. Internet tidak tersambung. Enggak bisa dibaca. Bapak ini gokil bukan download yang lain. Aduh ini bener nih. Orang suruh buka aplikasi. Buka aplikasi, malah buka yang itu dulu. Download. Ya, waktunya cukup. Terima kasih banyak voters dan juga juri. Waktu voting sudah selesai. Sekarang saatnya kita melihat apakah Bapak Husen mendapatkan go atau kill. Dan hasilnya adalah... Pak. Habis yang satu ini tetap di Gokil, yuk Gokil! Mas Komeng mau ngasih soal? Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan, bisa perkalian juga bisa, pembagian juga bisa, yang penting di bawah 10. Oh, pembagian bisa Pak? Bisa. Ada tanah nih Pak nih.